زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال، مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوالي، مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوالي. Nah, sekarang kita jelaskan air mutlak. Apa itu air mutlak? Wa ma'na mutlaq ay mutlaqun 'anil qaid allazim 'inda al-'alim bihalihi min ahli al-'urf wal lisan fala yahtaju ila taqyid wa mithluhu al-muqayyad bi qaidin munfakkin kama al-bi'ri wa ma'il bahri. Air mutlaq itu air yang alami yang tadi yang tujuh, tidak dicampur dengan apapun, itu namanya air mutlaq. Tapi ketika dia dicampur dengan sesuatu yang lain, maka dia sudah tidak mutlaq lagi. Contoh di sini disebutkan, misalnya dia dicampur dengan bunga mawar. Air hujan awalnya turun kita tampung, kita sebutkan itu air hujan, masih bisa bersuci. Kita tambah dengan campuran mawar, berarti namanya berubah lagi. Bukan air hujan tapi air mawar. Nah, ketika nama sudah berubah, itu sudah tidak bisa digunakan bersuci lagi. Kemudian contoh lainnya, air laut bisa digunakan bersuci. Kita campur lagi, minum kopi pakai air laut, masya Allah, dia mau rubah selera. Oh, biasa pakai air tawar sekarang-sekarang nih, ya. Ini ada Mas Tarno, Mas Tarno buat menu kopi pakai air laut, inovasi. Nah, ketika air laut dicampur dengan kopi, yang tadinya air laut itu suci dan mensucikan, tapi ketika dicampur dengan kopi, namanya bukan air laut lagi, namanya air kopi. Nah, namanya sudah dirampas oleh kopi, maka tidak bisa digunakan bersuci. Itu kaidah sederhananya seperti itu. Kemudian dikatakan di sini, kalau namanya sudah dirampas, dia berubah air sabun kah itu, air kopi kah itu, air mawar kah itu, dari tujuh nama air yang alami tadi dirubah namanya karena ada zat yang tercampur dengannya, maka dikatakan wala tashihu taharu, wala tashihu at-taharatu, maka tidak sah kita menggunakan air tersebut sebagai alat bersuci, tidak sah. Baju kena najis, kita campur air dengan sabun, disiram, hukum agamanya tetap najis. Kenapa? Karena bukan air mutlak, air sabun, walaupun bersih. Makanya ada air bersih tapi tidak bisa mensucikan. Dia tohir walakin ya gairo mutahir, mutahir laisal mutahir li gairihi, dia tidak bisa mensucikan kepada yang lainnya, yang hanya bisa bersuci dengan air-air mutlak. Kemudian dikatakan aksamul ma'il mutlak min haitsul karaha yan kafimu ilal kismaini. Ah, pembagian air mutlak itu terbagi dua. Gairu makruhin isti'malu, makruhun isti'amaluhu. Nah, ada yang tidak makruh menggunakannya. Jadi air mutlak terbagi dua, ada yang tidak makruh, yang kedua ada yang makruh. Makruh artinya tidak disukai, hukumnya tidak baik, begitu makruh. Yang makruh ya di sini disebutkan al-ma'ul musyammas li khawfil baras. Nah, air yang makruh kita gunakan bersuci, yang pertama, hukumnya sah bersuci, tapi hukumnya tidak baik, makruh. Ma'u musyammas li khawfil baras, air yang terkena sinar matahari. Nah, nanti di sini jelaskan, tidak semua air yang terkena sinar matahari makruh. Ada dia punya syarat-syarat, ya. Tapi di Indonesia insya Allah tidak ada, karena syarat salah satu air musyammas itu makruh harus di wilayah yang suhunya panas, seperti di Jazirah Arab. Kenapa dimakruhkan? Yurisul baros, kena penyakit kusta kalau menggunakannya. Tapi wadahnya juga ada syaratnya, dia punya wadah itu terbuat dari besi, dari tembaga, dari timah. Tapi kalau terbuat dari emas dan perak tidak makruh, karena emas dan perak subhanallah
ketika terkena sinar matahari, air yang ada di wadah tersebut baunya tidak berubah dan zatnya tidak terpengaruh. Tapi ketika menggunakan besi dan lain-lainnya selain emas dan perak, maka air itu ketika terkena sinar matahari ada perubahan zat kimiawi sehingga baunya berubah busuk dan membahayakan bagi kulit orang yang menggunakannya. Itu yang kenapa para ulama memakruhkan. Kemudian yang makruh yang kedua, syadidul harari liman il isbak, airnya terlalu panas. Ya, kecuali orang di lingkungan di iklim yang dingin. Orang dingin dia tidak makruh lagi. Kenapa? Karena cuacanya dingin, maka dia boleh menghangatkan itu air digunakan berwudu. Tapi kalau di tempat yang normal menggunakan air yang panas, panas dalam arti tanda kutip di sini yang hangat. Ya, hangatnya ada hangat masih bisa dengan kulit, ada hangat yang sudah mendekati panas. Tapi kalau panas sekali haram. Itu mau wudu apa mau menyiksa diri? Dia memasak air enggak mau wudu. Itu kulit-kulit hancur semua, haram hukumnya. Tapi hangat itu di cuaca yang normal seperti ini hukumnya makruh. Ya, ini fikihnya begitu. Saking air saja dibahas-bahas sampai rinci seperti itu. Kenapa makruh? Nah ini, kenapa dia makruh? Sama, air es juga makruh. Di cuaca yang mu'tadil, di tempat tinggal yang iklimnya sedang. Tapi kalau tempat tinggal yang iklimnya panas, air es tidak makruh. Sebaliknya kalau di iklimnya yang dingin, air panas tidak makruh. Tapi ketika iklimnya standar, mu'tadil, maka menggunakan air panas ataupun air es hukumnya makruh begitu. Alasannya kenapa makruh? Liman'il isbag, karena membuat orang wudunya tidak sempurna. Pakai air es tetap fore. Atau ini sebenarnya betul sudah. Ya, sedangkan menyempurnakan wudhu itu anjuran yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi katakan di hadapan para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isbagul wudu ala al-makarih wa kafratul khuta ila al-masajid wa intidaru salati ba'da salati fadhalikum ribat, fadhalikum ribat, kata Rasulullah SAW. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ya satu amalan, ala ma yamhullahu bihi khataya, yang Allah hapus dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah angkat derajat kalian. Jadi kita punya amalan wudu jangan dianggap remeh. Makanya wudu jangan asal-asalan. Ya kalau boleh dilebihkan. Misalnya disikut, wudunya kasih lebih. Jangan dipas-paskan karena takutnya kurang. Tapi kalau lebih, maka lebih sempurna karena ada namanya ghurran muhajjalain. Di hari kiamat anggota wudu kita itu bercahaya karena terkena air wudu. Ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan kewajiban hukumnya wajib. Ini wajib wudu tangan sampai disikut. Tapi ketika takut tidak pas akan kurang, maka melebihkan itu hukumnya juga wajib. Sama halnya juga ya dalam kaidah dikatakan al-hukmu lil wasail hukmun lil maqasid. Dalam usul fikih disebutkan hukum al-hukmu lil wasail untuk perantara. Dia mengikuti hukum daripada tujuan perbuatan. Hukum berwudu untuk orang salat wajib karena orang salat ketika tidak berwudu maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Artinya wudu ketika orang salat wajib. Nah, hukum
penyempurnaan kewajiban yaitu wudu, dan hukum menyempurnakan wudu yaitu melebihkan anggota wudu, maka anggota wudu juga ikut wajib. Walaupun ulama fikih mengatakan sunnah melebihkan, tapi sebagian mengatakan wajib kalau takut bisa kurang, karena kalau kurang tidak sah gitu. Kemudian Nabi katakan, mau aku tunjukkan kepada kalian amalan yang menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Yang pertama, para sahabat mengatakan bala. Bala artinya na'am, iya. Nah, dalam bahasa Arab unik, kalau ada kalimat ala di muka, maukah? Itu jawaban iyanya bukan pakai na'am, tapi pakai bala. Iya, padahal bala dan na'am artinya sama, iya. Yang pertama kata Nabi, isbagul wudu'i alal makareh, sempurnakan wudu di saat sulit, cuaca dingin, dia memaksakan diri untuk menyempurnakan wudu. Wah, itu dia punya dosa-dosa berguguran dengan tetesan-tetesan air wudu. Oleh sebab itu, jangan air wudu yang kita wudu kita usap dengan handuk, jangan. Kenapa? Karena setiap tetesan air wudu itu membawa dosa kita. Makruh, hukumnya makruh air wudu diusap dengan kain ataupun dengan handuk. Al-Imam Suyuti, namanya Abdurrahman bin Kamal bin As-Suyuti, yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitab Al-Hawi dan Al-Fatawa, mengutip seorang ulama besar namanya Al-Imam Auza'i. Al-Imam Auza'i ini alim Syam wa muhaddis Syam wa faqih Syam wa hafiz Syam, orang yang paling alim di zamannya di Syam. Syam itu Suriah, Palestina, Jordania, Lebanon. Ini paling alimnya di zamannya nih. Namanya Al-Imam Auza'i. Beliau pernah ditanya, kenapa dimakruhkan orang ketika berwudu diusap dengan kain? Dihilangkan air wudu tersebut dengan handuk atau dengan mindil, sapu tangan dan lain-lainnya. Beliau katakan, karena di setiap tetesan dari air wudu yang kita gunakan di dunia, innama yuzanu yaumal qiyamah, setiap tetesan itu ditimbang, ditimbang amal kita di hari kiamat. Air wudu, setiap tetesan dihitung hasanah, satu kebaikan. Tadi luar biasa, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Air wudu saja kalau kita gunakan dengan sempurna, sebelum sholat dosa kita sudah habis, dosa kita sudah diangkat. Kenapa demikian Allah berikan? Karena memang permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya itu semuanya masuk surga. Makanya amal-amal ini tidak ada di umat terdahulu, ini dikhususkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh rugi orang yang tidak mau mencintai Nabi dan meninggalkan kewajibannya. Begitu kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah bilang, nanti aku berikan kepadamu segala sesuatu yang membuat kau senang wahai Rasulullah. Nabi katakan, ya Allah, lan arda ahadan min ummati finna, ya Allah, saya tidak akan bahagia kalau masih ada satu orang dari umatku dalam neraka, kata Rasulullah. Itu kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa barik wasallam. Jadi amalan wudu yang sempurna menggugurkan dosa dan Allah angkat derajat. Alal makareh, ditambah alal makareh di saat cuaca ekstrim. Itu amalan khususiyah. Yang kedua, nah ini juga yang bisa menghapus dosa kita dan juga mengangkat derajat kita, kata Nabi SAW, yang kedua, kafratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah kaki menuju ke masjid. Kayak makin jauh dia pahalanya makin besar. Tapi jangan tinggal di Fojo 1 jalan kaki kemari. Pakai motor juga hitungannya sama. Bukan, itu hanya majasi, kiasan saja. Artinya orang menuju ke masjid, Allah Ta'ala catat dia punya jarak. Tidak dihitung dengan motor atau berjalan. Begitu. Jaraknya makin jauh, dia makin baik. Tapi ingat, yang sholatnya di kampung lebih afdol sholatnya masjidnya yang ada di kampung, lebih afdol orang sholat di kampungnya sendiri. Kenapa? Karena ada nanti sholat Jumat, kalau orang luar tidak dihitung.
Syarat Imam Syafi'i 40 orang minimal sholat Jumat. Kalau kurang, satu, gak sah sholat Jumat. Yang dihitung orang-orang yang mukim. Kalau semuanya sholat di luar, yang mukim kurang dari 40, sholat Jumat tidak sah menurut Imam Syafi'i. Makanya lebih afdal di masjid. Cuma sekali-sekali bisa keliling. Untuk apa? Ada sunnah namanya intiqal fis shalah. Sunnah berpindah-pindah dalam sholat. Berpindah maknanya dua. Makna pertama, selesai sholat wajib, sholat sunnah. Usahakan setiap sholat sunnah jangan di tempat itu terus. Hari ini di sini, besok di sana, besok di sini, besok di situ, pindah. Atau dia sholat 4 rakaat, rakaat kedua di satu tempat ini, rakaat berikutnya dia pindah lagi. Tujuannya apa? Tujuannya ini bumi di hari kiamat jadi saksi. Sehingga ketika banyak orang sujud di tempat yang berbeda, maka dia jadi pembela baginya di hadapan Allah. Ya Allah, ini hamba ini pernah sujud di tempat saya. Ini batu-batu, setiap butiran-butiran pasir, kata Ibnu Arabi. Ya, walaupun ini tertutup dengan karpet, tapi maknanya setiap pasir yang menetap di jidatnya kita, butiran itu memberikan persaksian di hadapan Allah di hari kiamat. Ya Allah, ini dia pernah sujud di bumi kepadamu. Ini luar biasa. Makanya saya heran kenapa di kitab fikih dibilang sunnah intiqal, pindah. Ternyata dapat di kitab tasawuf, di kitabnya Ibnu Arabi menjelaskan demikian hikmahnya yang begitu luar biasa. Nah, kasratul khutuw ilal masajid, banyaknya langkah menuju ke masjid itu menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, intidharus sholati ba'da sholat, fadhalikum ribat, fadhalikum ribat. Menunggu waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain. Maghrib dia tetap di masjid sampai isya. Nah, itu juga dosa terhapus, derajat terangkat. Nabi katakan fadhalikum ribat, fadhalikum ribat. Imam Nawawi mengatakan ribat artinya ini amalan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu melawan sifat malas di dalam nafsunya. Tapi kalau dilakukan tiga ini, wah luar biasa, dosanya dihapus oleh Allah, pangkatnya, derajat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis juga diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a kharajat khataaya min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi." Nabi katakan, siapa orang yang berwudu? Man tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kharajat khotoya, kharajat al-khotoya, keluar dosa-dosa, min jasadihi, dari seluruh tubuhnya, hatta takhruja min tahti azfarihi, saking hebatnya tuh air wudu, dosa-dosa terangkat, sampai yang di bawah kuku ini juga ada dosa-dosa ini semuanya diangkat oleh air wudu. Ini luar biasa khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tadi saya nyatakan dilebihkan air wudu. Tujuannya apa? Makin banyak air wudu yang mengenai tubuh kita di hari kiamat, makin mudah dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kita butuh bantuannya Nabi di hari kiamat. Apa namanya? Syafa'ah. Pertolongan. Allah berikan, Allahu mu'ti wa ana qasim uqassimu bainakum. Allah pemberi anugerah, saya yang membagikan, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, cara mengenali umatnya Nabi SAW adalah air wudu. Dari mana bisa dikenali? Ketika orang tersebut dia berwudu dengan sempurna dan dia melebihkan anggota wudu, yang tangan ataupun yang wajahnya, yang kakinya, asalkan tidak sampai aurat terbuka, lutut. Lebihkan tidak sampai ke lutut. Maka di hari kiamat dia bersinar. Sehingga Nabi kenal, oh itu umatku yang bercahaya. Nabi datang berikan syafaat. Dari mana identitas itu diketahui oleh Nabi SAW? Dari air wudu. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna ummati ya'tuna yawmal kiamat gurran muhajjalain. Sesungguhnya umatku, mereka datang di hari kiamat
Gurran muhajjalain, bercahaya dari seluruh anggota tubuh yang wajib dikenai wudu. Faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al, kata Nabi. Siapa orang yang mampu melebihkan anggota wudunya, maka kerjakanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Biar Nabi kenal, oh ini umatku bercahaya. Tapi kalau tidak sholat, berarti tidak ada wudu. Orang sholat harus wudu otomatis, sehingga ditakutkan orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dan tidak berwudu, ditakutkan walaupun dia umat Nabi Muhammad, tidak dikenali oleh Nabi di hari kiamat. Kenapa? Karena tidak muncul cahaya. Cahaya itu muncul dengan air wudu. Oleh sebab itu wudu ini bukan hanya sekedar dilakukan untuk sholat saja, tapi ada sunnah-sunnah lain yang Nabi ajarkan, yaitu diantaranya wudu sebelum tidur. Ada yang bertanya, Bib, kita disuruh wudu, tapi nanti tidur kan batal, percuma. Lah kalau wudunya disuruh bukan wudu sholat, wudu tidur. Kalau wudu sholat memang batal, tapi sunnahnya Nabi bilang sebelum tidur wudu. Apa hikmahnya? Ini hikmahnya luar biasa. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, juga dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan hikmahnya adalah ketika orang mau tidur, ya dia berwudu. Ketika dia tidur, dia punya ruh itu suci. Ruh itu suci, maka dia akan pergi di bawah arsy-Nya Allah. Apa yang dia lakukan, ruh tersebut? Dia melaksanakan sholat. Dia sholat. Dia berdiri takbiratul ihram. Dia berdiri. Dia ruku. Dia sujud. Dia sholat. Sholatnya berapa rakaat? Hitung saja sendiri. Dari mulai dia tidur sampai dia bangun, selama durasi waktu tidur dan sebelum dia bangun, itu durasi dihitung sholat dia, walaupun posisinya tidur. Makanya dikatakan kutiba musalliya hatta yastaiqadha. Imam Ghazali katakan orang yang tidur ketika dalam posisi, dalam keadaan berwudu, maka dia ditulis lagi sholat sampai dia bangun dari tidurnya, kata Imam Ghazali. Dia punya ruh sholat di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, itu wudu bukan untuk sholat, tapi wudu untuk tidur. Walaupun batal, batal zohirnya batal, tapi hikmahnya dia punya ruh suci, sehingga ruhnya bisa sholat. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian juga, kenapa dilarang menggunakan air yang panas atau air yang sangat dingin? Itu disebabkan karena membahayakan dia punya kesehatan, dia punya kulit. Dan di dalam agama kita ada hadis pendek tapi maknanya begitu dalam. Nabi katakan la darara wala dirar. La darara wala dirar. Apa maknanya? Nah, salah satu guru namanya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf, beliau mengatakan makna dari hadis ini yaitu la tadurru nafsak wa la tadurru gairak. Makna dari hadis tersebut, la tadurru nafsak, jangan pernah membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Ada cerita sahabat namanya Amr bin As. Di masa Nabi ketika memerintahkan orang berwudu, yang memerintahkan orang memimpin pasukan, itu dijadikan imam dalam sholat. Jadi kebetulan pasukan ini yang memimpin Amr bin As, dia bawa ini rombongan pasukan dengan para sahabat. Sampai di satu tempat, sudah jauh di tengah padang pasir, ini cuaca ekstrim, dingin. Kemudian Amr bin As tidur. Mohon maaf, tidurnya mimpi basah. Bangun disuruh jadi imam, gengsi juga, bilang saya lagi janabah juga tidak enak. Beliau coba mau mandi, wah air dingin. Dibilang kalau saya mandi ini bisa mati.
Wah, di Arab sana kalau cuaca lagi dingin itu dinginnya luar biasa, lagi panas panasnya luar biasa. Akhirnya dia, ya beliau ini istihad sendiri. Makanya istihad itu boleh. Para sahabat banyak beristihad. Hukumnya dia tidak tahu, tapi dia coba dengan istihad biro'i, dengan pikirannya. Tapi orang yang memiliki kapasitas sebagai ulama. Nah, Amr bin As punya anak ulama, namanya Abdullah. Nah, beliau juga paham tentang hukum, walaupun tidak secara keseluruhan. Karena beliau masuk Islam masih baru, ya sekitar tahun 7 Hijriah. Beliau bilang, sudah, tayamum kemudian sholat. Habis sholat dicerita ke kawannya, tadi anak imam tuh dalam keadaan janabah. Astagfirullah, bagaimana menjadi imam janabah? Ya, habis sana gimana mau mandi terbisa air dingin. Kemudian kan malu anak bilang anak janabah jadi imam. Anak yang memimpin perang, Nabi suruh yang orang yang memimpin pasukan dia yang jadi imam. Ini tidak boleh dilanggar perintahnya Nabi SAW. Makanya saya lakukan itu. Bingung sahabat, bagaimana nih? Sudah sampai ke Madinah dilapor kasus ini. Ya Rasulullah, ini Amr bin As jadi imam sholat dalam keadaan janabah. Nabi bilang, ah yang benar, ya panggil dia ke sini. Dipanggil. Benar kamu sholat jadi imam dalam keadaan janabah? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Tak boleh begitu. Jadi imam dalam keadaan hadas besar. Dia bilang, ya Rasulullah, itu cuaca dingin. Saya kalau gunakan air, itu saya bisa celaka. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, ya, wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima. Dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Inna allaha kana bikum rahima, karena Allah Ta'ala kepada kalian itu penyayang. Makanya saya pikir, ini kalau saya gunakan bisa membunuh diri saya. Sudah, Allah kan penyayang. Jadi saya pakai tayamum saya sholat. Nah, kemudian Nabi diam. Maka di sini istinbat hukum, ketika orang janabah, kemudian cuaca ekstrim, tidak bisa menggunakan air, boleh dia bertayamum untuk sholat. Boleh dia bertayamum untuk sholat, sebagaimana Amr bin As. Begitu. Yang menarik juga ada sahabat diceritakan oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah, dalam kitab Al-Isobatu Fitami Sahabah. Ada sahabat namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau ketika janabah mau sholat, bingung, air juga dingin, bagaimana caranya? Ada sahabat bilang tayamum. Taunya tayamum pakai debu, tapi tata caranya belum tahu tayamum seperti apa. Tapi informasi yang datang kepada beliau, tayamum menggunakan debu. Akhirnya beliau berguling-guling di debu. Tayamumnya guling-guling. Sahabat yang lain lihat ikut. Akhirnya ada janabah juga. Saya tayamum, ya tayamum seperti ini sudah. Ikut lagi berguling-guling semua. Guling-guling. Karena belum dapat informasi tentang tata cara tayamum. Sudah habis itu sholat. Sampai ke Madinah dilapor kasus ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini tayamum punya cara yang betul bagaimana? Kata Nabi, bagaimana kalian bertayamum? Coba kasih contoh. Amr bin As kasih contoh di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini ya Rasulullah, di depan Nabi. Nabi bilang bukan begitu. Cukup saja kalau letakkan tangan di atas pasir atau di atas tanah atau debu, bentar di debu. Kemudian kau pukulkan kedua tanganmu, usap saja wajah dan kedua tangan, selesai, itu saja, tidak perlu berguling-guling. Oh, ini merata dapat ilmu tayamum seperti itu. Jadi luar biasa ini agama kita mengajarkan bagaimana kita beribadah dan bagaimana daripada hikmah berwudu yang sangat luar biasa. Insyaallah nanti kita lanjutkan di Ahad depan, melanjutkan pembahasan tentang air musammash. Ya, insyaallah bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin.